Walau berada dalam situasi di tengah-tengah bencana banjir rob, hal ini tak menyurutkan niat dan semangat Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan beserta jajarannya untuk turun langsung memberikan bantuan sembako kepada para warga Kelurahan Bagan Deli yang bermukim di daerah Lorong Masjid Lingkungan 4 Medan Belawan, Sumatera Utara, terutama terhadap warga yang kurang mampu. Adapun paket sembako yang diberikan adalah berupa beras, minyak, dan gula pasir. Selain itu, pandemi penyebaran virus corona yang masih mewabah di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, membuat masyarakat secara ekonomi mengalami kesulitan. Kapolres juga berharap wabah virus corona ini dapat segera berakhir, namun tentunya dengan melibatkan kerjasama seluruh elemen masyarakat agar dapat memutus penyebaran mata rantainya. Kita merasa prihatin terhadap banjir rob ini, di banyak masyarakat yang terdampak COVID ini, yang masih masyarakat kurang mampu, jadi kita datang ke sana memberikan bantuan berupa paket sembako, semoga meringankan beban daripada masyarakat. Terima kasih, Pak. Dari Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.